yen ageng wangun makin pelingir yang merajan dan meresidang makin jagi ngambil pemlaspas ageng amrapi agengnya kang yang punika ngangin memaku sarang tapi ban ngami angin suci saji kemudian puput nenten meresidang sake wanten wenten waktu lagi 10 tahun 2 tahun mawin ambil ke dalawar puasa dari dumuna ambil magniten langgar ga galungan ke terus ngangi maku ngami kali-kali kadi gianyal ngami wasan ke jajar pelingir yang raja sampai niki dan ekonomi niki yang beleleng ake-ake sampai pelingir ke karena nonang dawa bulako nyatet niki wenten nang lah merajan 22 pelingir ke kehabisan. Nah, mereka minat nak disingsir, minat kreatif dumun. Kondan yang pokok pelingi, dan itu sami, mungah yang lontar peniti gamo tirto pawitro, melaja nalit pelingi pun nepini pedek ni ke tetiga mewasta trilingga. Mulu kangin rong tiga, lot rong tiga ratu melurah, mulu kalir mereka taksu. Mereka muasa trilingga. Yen nakeh male gede muasa pancalingga. Mulu kangin punika di tengah rong tiga, lor rong tiga punika anglura, mulu kaja kangin padmo, mulu kaja merab punika muasa napi periangan, dau periangan taksu lelimo dari sekelingi. Yen sampun nagang ken lelimo nika menek maja nagang. Wenten nawo lingga, sabto lingga, nawo lingga, eke dasa lingga. Yang panggil Ibrahim lho. Mereka nak minat, ake-ake pelingi di merajan, nak lingsir, nak dungun, mancing, boleh batu menih, karyana pelingi. Dan entan, penunas ini, karyana pelingi, ini kan kreatif pasan, kreatif. Iwang tu nentan, nentan iwang, karena Tuhan ada di mana-mana. Nah, ini ingin. Nah, ini pengaruh luar kami. Pengaruh globalisasi. Globalisasi ini ke pengaruhnya wenten kekali, wenten pengaruh positif, wenten pengaruh negatif. Mungkin naturnya contoh, ampun alit-alit yang ragu, wenten. Mungkin ada AP, wenten. AP ini ke positif dan negatif, termasuk ragu dan nganggu. Kenten, ya napi punika angin ngalih go napi wastane film, film porno alih ni kan negatif. Kenten, yang napi ni angin panggilan dan memanggil, pesan dan memesan yang positif ni ke, dan yang positif ni ke macam positif. Saya wanten kan esok kami ring Facebook panggil berandu wanten putri. Mangku sedang ngantar penyuma api. Ikut tendatos, ngomong tendatos. Tan pisang tendatos, kan? Di jok ada ni kan panggil panggil di Facebook tu. Sedang kena kiliman saya kata, alo, ni kan ni. Nenek tendatos malu, minyak nunguput ya ni kan? Ni kan mantro tu hilang ni kan? Asal sampun mangku melinge, asal sampun agam gentel, nen tendatos. Peranda makto api dan itu. Kalau yang peranda mempuja api ini kepadam, padam. Adot ni ke, enten adot. Nah pengaruh globalisasi ini positif dan negatif. Positifnya iring angin, negatifnya ditangkal antuk. Nah wenten ketiga kena ring geria puri, penjumah di ni ke pendidik negentan, ring sekolah, ring masyarakat makin becik karyana ngawing ga, ngawing. Ke. Dan kalian kegiatan alit biar yang positif. Ini nginin jadi ruak pekarangan sampah ini ring pokokan ini. Napi ke setiap nyuwangan sampah tadi tiang. Napi ke dengan seharusnya ini jadi mencari perjalanan. Ya, jika prinsipnya.
tapi kali ini seusah menurut Carun Sigani. Seusah Carun Sigani, seusah menikah lalu-lalu jadi nerwa sanggah, ngerinyang sanggah, dur lantur satu lagi, satu bidang sampun lantur membahas pas. Dur mendak nanti, mendak. Kan? Mendak ide betare, aku dije beringgi, asap umat asap nikah mekaril, dah sini ini. Sari sampun di jam ketangam di Jabu. Ngelantur seusah ngelingi hampun itu nabi ke dak sini ngelingi hampun itu yang suang-suang ini nabi ke selam ini ngelingi jagi ngelingi hang nabi ke ngelingi jagi lebar. Ini wadah sekali asap itu di jamun surat ini dan untuk para mesang di Om Santi Santi Sri Om. Dan ini wenten ngarian kuling nggih. Nah, iki ampun tong ning bana yen pangih prane begitu jadi ngarian ngarian ngeruak demen. Ngangge caru siap berumun tebak sapu hau jaga sa satru puput niku ngeruak sampun. Sampun puput ngajian ini kita kalau nafas wahu manggil si Gano sampun itu. Yang makin manggil si Gano, benda manggil si Gano, double si Gano pun itu. Yang nanti panggil Brando, ngeruak dumun sarang, us ngeruak wahu nyukat, us nyukat ngangun, us ngangun wahu nafas, ring nafas manggil si Gano. Nih ke, makin yang nanti menak sami pelingi daging tapaan tu sami bakto menak kan dan ni yang punya mau jak liu dah dos dia nak jak pedik ke sini kan ada pelingi yang wangsa yang mau jak limu belum ada yang panjang pelingi ni kan kuantan yang beranda yang di majan pelingi di rong tiga mantan tiga bakto sana siosan sampun napi mawin sapu nikah dan yang umpama yang beranda cara listrik kan dan rong tiga ni ke listrik strom ni galang ni ke taksu taksu kan caksu sinar nah, galang ni listrik ni ke taksu kebus ni yang lurah kan kan dia tongos galang kebus ni ke kan ada diusik mau ini ni lagu hidup diusik strom ni kan asuk galang pun yang hidup sama kebus pun kan kan nentan banyak ini berpasang sini balon alih kebus semua ke toko begitu alih segalang ke toko tentan mungkin ni ke. Nah, dadot menak itu maksud tapak peninggi pasang nanggir yang rong di tiga ke ni. Wuseng kalau ninja kan api oyon kata dan wenten waktu pengeluaran utawi pengle lebaran ke ninggi juga lebaran disambut pengeluaran. Sampun oyon mana? Yang kan wenten upacara peninggi mendasarkan tu ut petis titi preli ini ngawit memagi tu kumpul sebenarnya. Dan itu sastra ni kan. Sane dahat penasang kijang ini manut kadi pangandikan Ratu Nuwalu ini muamun yakni angin sarana pendidikan. Rangin yang cingat kijang makin ring zaman globalisasi makin latah mediosan. Wenten dalam tanda kutip sementone lita kala muamun yakni ini serana upekaru. Akehan mungkin sani membahas. Sani sederhana wadah canang sari. Mungkin akehan sani membahas canang sari. Yang kadia sabunike mecihna sampun benjang berkurang alit-alit tuwene sinah sampun senilan budaya tradisi jadi cak. Ringga lahirnya becik puniki di jam punasang majang ring ratu sehir perangu. Napi pemargin mangles itu nepes kahanalane kadi sabunike. Kalau sani sate kali, saya dahat penasaran tiga. Indik ritat kalau enten pesmeton sanya lebar, indik pemargin layon ke situ. Ritat kalau motong ring catus patel, wantah kali nerang tim tiga. Sanya dereng kuning tiga, napi kesuksesan itu. Wantah sapunike suksema sinap tiga untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Becik san iki karena senang san makin
Belanda sengaja bedik ngobaos mangli pertanyaannya keh karena idane sane mengalami riki yang ini Belanda ngobaos ini upukaro ngendak riki ampun sering-sering ring beli TV sering. Mungkin kaparamo pedakene Banten akeh benumas Jatim idane sengsami peh kengken berbelanda nyatuang niki men. Ada nak meli, ada nak nyang hadap gendang. Dan ini ane meli pun ini males megai banyak praktis ekonomis gelis gendang. Makin meli nak ane ngadap paman bati gendang. Konten yang pada mempertegas ini seluwirin upa karyanya nak pijel yen mula mendasar antuk meli gendang pun ini tergolong tamas si keyat yatnya becik tam becik tam tawang Belanda kita tergolong sepatutnya yang kadi bawah Belanda wawu yang lagu modalin pun itu iring dan ini kena-kena pun ngai bantan pun itu karya ini yang si kena pun lunasan ring nak jadi kena ide aturan lungo maka ini sebut media pendidikan kenten nani ke mungah-mungah ni yang meli tak niki sami mungah-mungah je ngewah-ngewah nanti so, udang ngewah, dan akhirnya mangku mekah mungkin yang supo beli Banten, kagoh sih tadi ngantar pulang rumah, dan mangku kan, api ini anggur so, kontak demi na, tu tu rumah ni mangku pang idong, dan Banten nak turun kan, dan dah dos, dan ni sang sami kadi wau uling marah mulai beranda. Rano nenten setuju gini. Mau ini di gerian Rano makin kecuali Rane Sang Sami umanti umat saking leleng misalnya wenten kos di Blabatu nunasipun pengelukatan nunasipun Banten nikahang Rane sih abang aku busung nah abang aku kene kenten ini kan meli tawar menawar atuh Rane ternyak gitu. Tapi mau ini sapun itu Rane terus terang mantan gerian Rane pangsing sama ke toko Banten dengan kesebat lah dengan ini. Nah nesiosa pun api benar terunik dan turun pada mencampur urus nesiosa urus ragaan pada Banten ya kita. Dan kalau jelas ya nyonya ini sampun beda hati itu. Dua anak ya nyonya ini karma perbuatan. Nah ini kasih kiri Banten. Wenten nak sedo nak mencaru Banten Banten melinar tu Banten sampun api. Melinar ini kan kehidupan tampun nikah berapa bu? Yen nae meliner pun nikah sekadi yen niki bawasan cudo manis satu buku ni niki saking bapak putro bahasa ada yang waktu dawak pernah kadur kuliah. Kalau meliner ke kenawan tet nekakan. Kalau meliner ke kiri lepas. Tapi nikah mauin nang aben ke kiri tet karena melepaskan di diri. Ini yang malah jebos di jeruk puri rumah suang-suang medue bah tegarang bah bah kemalu begitu wusen seperti plus dan kinga ayah nih kijal lah kun meliner ya kudian ke kiri nih kok karena berarti nyoba ke kiri saya karena ke kiri ampun jadi bin jumun jadi telapun berarti ini selang di tengah nih tengah ngos nih kok sini ya oh setengah lebih ke kanan pun kendan ini alam nih kok penilaian alam nih kok senjata nggak nah, coba praktekkan ya, Nika ya, pasti ya pun Nika. Nah Nika artinya melindar Nika mendekatkan diri, melepaskan di diri sepun Nika. Nika sepun Nika ratu putihan lunasan singkat mantan ini. Dawak daun 80 yang mangin cara catur berarti penyepian itu nyanggen ring catur sepatu Nika. Kemarin sekitar jam 6 gitu. Nah, makin berkaitan dengan kewentenan apa bahasanya? Pawayo gogo. Terus kemarin jam sekitar 4. Sore gitu. Lihat au sang di. Nah, ada nami ke ada siki. Api sana batan ke jero masing-masing itu napi api ini ke saking capes batu napi terus mengirim jero. Ikut itu yang pernah saya lakukan. Enggak lah, taur. P niki sampun mungah niki.
ring kalau tatu mungah ring ini tawur mungah yen aga macaru ni kan becik ni sandia kalau min sandia kalau yening semangang dadi sanyo tangai tepat ni ke pepat ni ke becik macaru yen lemah dadi beteng sandika kalau yen ampun ogoh-ogoh di jam 4 mangkin caru jam loras ni ke dan yang loras caru loras tengahnya enten ni ke mangli dumunan caru yen kadi ring blabato caru dumun jam loras ogoh-ogoh jam 4 enten ni ke kreatif nang mudah-mudahan ni ke punika nah niki caru tetap den sandia kalau becik nomor api obor-obor beda nih sesami nenten ya harus di pempat nenten harus dong caru mana api dan di jeruk puri dah dos ngarian anu api sekawanten ingatan nyimbuh ban suno jangu mesui kenten ketri ketuke wasane ke suno jangu mesui simuh api ban suno jangu mesui iko ding rago dah dos ngarian rumah ngarian sangat penting pesan dari mana Cijange, Cijang nyata sekarang tanggal 11 bulan 9 2006. Ingin ini yening pacang muspe, sampuna ngangi sekar lungsuran. Sampuna ngambil sekar ering banteni, yening sapunike kesapa dening juga Dewi. Sampuna ngangi canang riantukan canang termasuk banten. Fakta di lapangan wau pecaruan puniki titiang mereksa canang beras medaging punike porosan menawi itu punike wanten pasti ke sampun canang nike sana lusuran titiang pewara-wara ingih pupuk nah ini bungo puniki dan yang sami akeh mungkin yen kepuro jeraga nge nabo ngapopo baktian ten ke di pura ini rane muspo kejang petimpal kokoh daging bungo ada kan dan kokoh daging bungo daging dupo kan niko berarti ten berencana ten las cario jadi muspo hasilnya taler nenten becik saking mangkin karyo mangkin sami kramo di kiring pejarakan tak kalau muspo ke pura mangli makto sok kasih kini yin bungo yin dupo yin korek yin kuangen nika bakto atau bokor bakto ke pura membuat ke sampun ke di pura bungan canang di jemaah yang mau bakti salah gitu. Lontar praja pati tatwa mawasan yang canang sukle makin jemaah bungan yang mau bakti berarti raga nyebjab banten sukle tanda dos yang canang lungsura yang mau bakti raga mau bakti ben bunga lungsuran rasa kita nih sekarang rasa yang becik ini mulai irane nuna sicer yang betaro ya makto aja pebaktian uling di rumah rumah gria suang suang ya dan itu yang becik ini pangsing ini yang muspo pokoknya bungodek dupo kade bungodek bungodek jauh yot bungodek dupo kade yang dia nak mau diangkat dan gaya ini kan dan yang prano kan dan numan prano mau punya bungodek ujak leneng kan prano nggak mau kuyung apa yang paling ya kan dan keadaan kan nak membakti nih ke Bang Dago Siago kan dan saking mungkin becik marisiki besan pada generasi sang sami terakhir puniki rita kalau wosan muspo elingan nuduk bungo kuangnya napi duduk genah hari tong sampah pangten muro di puro purahan lagu disucikan dibersihkan kok kita yang mengotori kan niko nanya kantun raman atau kirang elingan puniko dan juru penisa tak kalau muspo kiranya sang sami gua sang muspo emang dia ini duduk sekar dua ini kuangen kenten kenten tapi wasan muro akeh sang puro sang puniko bobak sang natamnya hujan sang bencel sang lulu bencel nut bencel negak boyo mujujuk sang bakti kenten nah niko tan becik diskusi sekawanten elingan dasarnya kadi bawas pendawahu pertanyaan-pertanyaan sampun akeh sane presiden untuk peranda ikian penjelasan saka wanten untang ne pisang tekekan makto agama irago tekekan makto budaya irago tekekan makto kesenian irago menika mantan cek ampun patut budaya irago mukidung patut budaya irago minggal ngigal mau kopuro mau pakaian ane sopan
Ados. Mungkin wenten pakaian soleh kepuron juga, aneh sana. Soleh pakaian. Enak-enak ampun deh, ampun biasa. Nah istri kadang pembayarannya memiliki amunnya kadang. Karena nak meluk enten ni mudah, mungkin mana sih nawang enten. Karena takkan tu pun api tu benda kadang becek kata orang ni kan. Kencing itu orang usah ini pedek ya ni kan. Becek ni kan masuk kebaya amputasi ni kan. Amputasi mungkin kebaya kencing manis atau kencing ni kudian mana kan. Nah bang Wawi ni pantas. Pogok di pura ni kan, pogok rasa ni kan nengeng-nengeng penyengak ni karena nepung kebaya kendaraan pun. Ngeh, dan ini sang-sami yang menikah dengan diri kuput dengan Dr. Ramah Santi. Om Santi.